cerita yang bertajuk Singa yang Sombong. Yang terlena sedar-sedarkan, yang tersedar dengar-dengarkan, yang terdengar fikir-fikirkan. Dalam sebuah hutan tinggal seekor singa yang sombong. Badan besar dan kuat menyebabkan semua haiwan takut kepadanya. Banyak haiwan yang menjadi mangsanya. Suatu hari, semua haiwan di rimba telah mengadakan satu perjumpaan. Mereka berbincang bagaimana hendak menewaskan singa yang ganas lagi sombong itu. Tiba-tiba, sang kancil bangun dan bersuara, "Wahai kawan-kawan, kehidupan kita sekarang semakin terancam. Semakin lama, semakin ramai kawan kita yang menjadi mangsa singa yang zalim itu. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berfikir bagaimana hendak menewaskan singa itu." "Ya, kami sedia membantu," kata haiwan yang lain. "Siapa ada cadangan, silakan," kata sang kancil. Semua terdiam. Tiba-tiba, tuan bersuara, "Wahai kawan-kawan, biarlah saya cuba menewaskan singa yang zalim itu." Haiwan lain ketawa sambil memperkecilkan kebolehan tuan. "Selain saya, siapakah yang berani menawarkan diri? Silakan," tuan mencoba kawan-kawannya. Oleh kerana tidak ada haiwan lain yang berani menawarkan diri, marilah kita bersama-sama menyokong sang tebuan sebagai wira kita, kata sang kancil dan disambut dengan tepukan yang gemuruh oleh penghuni rimba. Pada keesokan harinya, semua penghuni rimba keluar untuk menyaksikan pertarungan antara singa dan tebuan. Tiba di suatu tempat, mereka ternampak singa masih tidur di bawah pokok. Lalu tebuan pun terbang menghampiri singa itu. "Hai singa yang zalim, hari ini aku nak mencabar engkau untuk berlawan dengan aku," kata tebuan itu dengan berani. "Engkau nak berlawan dengan aku?" tanya singa itu sambil ketawa. "Belum cuba, belum tahu. Walaupun aku kecil, tetapi dengan azam yang kuat, aku akan dapat menewaskan kemalasanmu yang besar," kata tebuan dengan penuh semangat. "Kalau engkau berani, marilah," kata singa. Dengan pantas, tebuan terbang mengelilingi singa itu. Singa itu berpusing-pusing untuk menamparkan tebuan itu, tetapi tidak berjaya. Lama-kelamaan, singa itu menjadi letih. Tebuan mengambil kesempatan ini. Dengan pantas, ia masuk ke dalam lubang hidung singa yang luas itu, lalu menyengat singa itu dari lubang hidungnya. Singa itu meraung kesakitan. Ia mesin beberapa kali, tetapi tidak berjaya mengeluarkan tebuan itu. Semakin lama, semakin kuat gigitan tebuan itu. Tidak lama kemudian, singa itu pun mati kesakitan yang amat sangat. Semua binatang bersorak kegembiraan. Mereka menyanjung keberanian tebuan itu. Ingat kawan-kawan, orang yang besar tidak semestinya kuat dan orang yang kecil tidak semestinya lemah. Kita tidak boleh bersikap malas, berusahalah. Kita mesti berusaha jika ingin berjaya. Sebelum mengundur diri, mari kita fikirkan. Kecil, jangan disangka anak. Besar, jangan disangka bapa. Akal yang cerdik dan semangat kental dapat mengalahkan kekuatan fizikal. Sekian, terima kasih.